Walaupun tak ada, tak apa. Jadi dia boleh tengok. Awak pun boleh tengok juga nanti. Okey. Anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf. Okey. Tak apa. Raja 10 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak. Semua orang ada soalan, boleh baca kan? Okey. Bila dia kata dengan tapak segi empat tepat A, B, C, D. Tengok gambar rajah tu. Cari. Mana awak punya A, B, C, D? Haa. A, B, C, D. Nampak dah kan? Okey. Tapak tu. Lepas tu kita ada P, Q, R, A juga kan? Okey. Lepas tu kita ada permukaan A, B, K, J, F, E ialah kereta rentas seragamnya. Segi empat tepat E, F, G, H dan J, K, L, M berada pada satah mengufuk. Segi empat F, J, M, G ialah satah condong. Ha, mana tu condong? Okey, boleh nampak eh. Bila baca, tengok pada, rujuk pada gambar rajah. Tepi E, A dan K, B. Haa, E, A dan K, B. Dia mesti tegak. Ha, ini yang ramai buat salah. Ha, salah apa? Salah sebab dia tengok tu dalam keadaan macam tu, dia lukis pun sama macam tu. Ha, itu yang salah. Okay? Ha, saya dah terangkan kan? Okay. Manakala sebuah pepejal bentuk kubuat dicantumkan kepada pepejal itu pada satah A, R, J, F, E. Maksud kita ada kubuat dekat situ. A, R, J, A, F, E tu. Dia beri. Ha, yang ini... Tengok soalan. Panjang EA sama dengan HD. Cuba cari. Panjang EA ada tak? Ada tak di dalam tu? Tak ada tak dia bagi 6 cm? Tak ada. Itu tugas awak. Tulis dulu bila dia bagi. Mana dia cikgu? Ni. EA dengan HD ni. Ah, 6 cm. Sebab diberikan dalam soalan tapi dalam gambar rajah tak ada. Takut nanti bila nak lukis, kita tak pasti dia punya panjang. Okey. Dan AB sama dengan SP. AB sama dengan SP. Mana SP? Ah, mana cikgu? Ni ha. A sampai B ni sama dengan S dengan P di sini yang menegak ni. Berapa? 8. Ni 8. Ini pun 8. Boleh kelas? Okey. Bila baca soalan kita kenal pasti terus. Okey. Ada lagi? Tak ada apa-apa dah. Okey, soalan dia. Ha, nampak? Awak tengok ni. Awal-awal 4 markah kau. Lukis je pun. Ada dia suruh cari luas. Ada dia suruh cari sipadu. Tak ada. Lukis. Ha, ini masalah kami cikgu nak lukis. Ha, mari kita selesaikan masalah awak. Okay. Dia nak pelan. Ha. Jangan gatal-gatal pergi ambil apa. Y tu. Tu Y tu bukan pelan. Eh. Ha, pelan tu apa? Oh boy, besarnya. Sekejap eh. Okay. Ini kalau awak ada warna, cantik lah. Cikgu kena beli ke warna? Tak ada. Bagi saya untuk awak nampak. Okay. Bila kita kata pelan, tolong, tolong. Ha, imaginasi. Buka imaginasi awak macam awak tengok 3D. Tahu 3D? Benda 3D. Maksudnya, mata awak dekat atas. Helicopter view. Ingat eh. Bila kita tengok dari atas, awak akan buat dulu apa? Yes. Base dia dulu. Kalau tengok tapak dia mana? Ni ha. P, A, D, C, pergi B, pergi A, datang balik pergi Q dengan R ni, pergi P. Itu. Nampak tak? Kamu kena dapatkan yang itu dulu. Tapak dia dulu. Kenal pasti tapak. Okey. Tapak dia, kalau tengok, okey, kita akan dapat berapa sentimeter? Okey, kalau awak lihat pada gambar rajah, okey,
Dia bagi pada kita A pergi kepada B tadi 8. Yes. Betul tak? Yes. Maksudnya yang belakang tu pun? Yes, sama 8. Okey, kenal pasti, kenal pasti. Okey. Seterusnya. Kita punya lebar tu BC dia bagi 4. Maksud AD pun 4 jugalah. Saya nak tanya PA berapa? PA ataupun AP tu? Ha, itu 3 sama macam atas tu WS. Cuba tengok. Nampak eh? Ha, okey. Ha, 3. So, maksudnya QR pun 3. Okey, seterusnya. Kita nak tahu kita punya QR. Ha, macam mana nak tahu QR? QR pula PQ. Kenapa 4? Mana? Ah, pandai. Awak nampak dekat sini kelas. Kita bagi dah. Jangan tengok atas ni. Jangan peduli yang atas dengan yang ni. Yang condong tu tak ada. Tengok ni. Ini kita bagi 4 ni ML. Maksudnya RB kita 4. Ikut jantung. Jadi automatik kalau daripada sini ke sini 8, baki lagi berapa? 4. Ini berapa? 4. Kan? Boleh nampak? Itu gunanya mata. Marah ke cikgu? Bukan marah. Menegaskan. So, gambar rajah kita macam mana? Kalau awak lihat. Okey. Saya lukis sebelah sini. Guna pembaris. Loh, tak guna pembaris macam mana? Okey. Ya? Yeah. Tak ada apa pula. Okey. So, kalau awak lihat dekat sana, yang pertama, apa yang awak nampak adalah? Okey. Kita nak lukis dulu. PA pergi AD, maksudnya 3 dah, tambah dengan 4 dapatlah 7. Okey, saya akan dapat 7 dulu. Maksudnya dekat sini. Ini senang untuk dapat markah ya kelas. 1. Oh, ini 1 lah. 2, 3, 4, 5, 6. Alamak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dulu. Ini saya ambil mana? PAD. Ni, yang menegak PA PAD. Lepas tu saya akan lukis dulu PA pergi D. PA dari bawah ni, P pergi A 3. 1 2 3. Maksudnya sampai sini. 1 2 3 sini. Ni. Ini sampai apa? A. Okey, ini A saya. Ini adalah P saya. Atas ni adalah D saya. Boleh nampak tak? Boleh eh? Okey. Lepas saya dah buat PAD tu, apa saya nak buat? Saya buat pula melintang. Melintang dia apa? PQ. Berapa tadi? 4. Okey, P nak pergi Q. 4. Lukis 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu, kita pergi QR 3 semula, kan? Maksudnya 3 naik ke atas ni. Saya ulang banyak kali, dia mesti dalam keadaan mana? Menegak. Menegak maksudnya 90. 90 darjah. Okey, mesti pergi sampai A lah sebenarnya. Okey, mesti pergi sampai A ni. Mesti sama eh, sama aras. Maksudnya situ adalah awak punya apa? Yes, R awak kat sini. Okey, lepas tu kita nak pergi berapa pula? R pergi B kan? Berapa? 4 lagi. Okey, saya
termasuklah soalan lain lah. Tak apa. Jadi kita ubah soalan tu. Okey. Jadi R pergi sebelah, saya akan buat 4 eh. Sekejap eh. 1 2 3 4. Okey, yang ni dah pergi kepada kita punya R pergi mana ni? B. Boleh? Lepas tu B naik atas pula berapa? 4 lagi. Maksudnya B tu dia akan pergi C, C tu akan sama dengan D kita, betul? So maksudnya awak naik atas. Tak cukup eh? Awak punya awak apa dalam saya punya ni tak ada ni, tak ada ruang. Awak kena ada kertas awak sendiri lah. Gunalah kertas ni. Amboi. Semua nak kena sediakan. Kan? Okay. So yang ini buat apa? Garis saja. Okay. Dapat. Tak dapat nak garis pula. Masuk soalan lain dah. Tak apa. Jadi kita pindahkan soalan tu. Okay. Yang ini pastikan awak akan jumpa C dekat sini. Inilah bentuk awal-awalnya awak kena jumpa, nampak. Wah, besarnya. Sekejap. Saya bawa soalan ni dulu pergi sebelah. Okay. Dah, boleh? Semua dapat? Okay, seterusnya. Seterusnya saya nak buat apa? Okay, yang seterusnya kalau lihat dekat sini, dari bawah saya akan naik ke atas. Okay, kita akan lihat ke atas. Okay, lihat ke atas kalau awak nampak. Okay, saya zoom dulu eh. Okay, tadi kita tengok tapak. Sekarang kalau awak tengok, kita akan nampak bentuk ni. MJKL. Okay. Lepas tu apa lagi yang dalam keadaan menegak di sini? Awak akan nampak yang ni. WSVT ni. Betul? Lepas tu yang dekat belakang tu pun sama juga. Awak nampak ni. Okay, saya guna warna lain. Ni. Nampak tak? Dan satu lagi adalah yang condong tu. Okay, kalau condong, kalau kita tengok dari atas, dia condong ke? Tidak. Dia kalau macam awak penyet kan dia, dia akan dia penyet juga. Okey. Jadi maksudnya dekat sini kalau awak lihat pada PQ ni awak akan nampak yang sama dengan dia punya ni. Maksud bila penyet sama tak? Sama. Sama. Tak ada apa-apa masalah yang tu. Tetapi faham eh? Okey, seterusnya kalau tengok sini yang saya nak buat ni, yang pertama yang ini yang ini saya akan garis padu. Dia bukan ada garis apa kita panggil? Garis putus-putus eh. Yang ini yang saya nampak warna hijau ni. Terus saya dapat.
Faham? Okey, lepas itu saya akan gariskan yang ini. A pergi pada R ni. Okey. Di mana di atas ni awak akan ada 2. 2 cm dan 2 cm, betul? 1 2. Okey, sini. Maksudnya sebelah sini saya akan dapat saya punya biru. Sebelah sini saya nak bagi awak nampak. Awak guna pensel tak adalah macam ni. Ha, okey. Jadi awak akan dapat 2 dekat sini. Garisan. Tengah-tengah 2 cm, 2 cm. Selesai. 4 markah. Punyalah senang dapat markah. Oh. Ah, baru satu eh. Okey. Ah, susah ke? Selama ni nampak macam susah. Sebab apa? Sebab tak nampak. Amboi. Ha. Okey. Cikgu, label macam mana? Ha. Channel label. Okey, yang awak nampak yang saya label tu itu adalah bahagian tapak kan? Naikkan ke atas. Okey, sebagai contoh, kalau tengok dekat sana. Awak tengok ada P A D. Kalau awak tengok bawah P, atas dia apa? S. Maksudnya awak dari atas. Awak kena nampak S dulu baru P kan? Jadi dekat sini awak buat S/P. Nampak S baru nampak P. Dia yang sama. Maksud sama dekat sini ni kelas. Ni, saya nampak daripada atas. S/P. Kenapa atas ke bawah cikgu? Mata awak kat mana? Atas. Awak tengok S dulu baru nampak P. Sama juga yang ini. Ha, awak nampak apa dulu dekat A tu? W E dengan A, betul tak? Ha, jadi awak nampak dua lah sini. W E baru nampak A. Yang D tu nampak apa? Yeah, dia ada V kat mana tu? V. V kat depan kan? Ah, B tempat lain. Okey. Yang ini adalah H dengan D. Okey. Lepas tu ke kanan sikit. Oh, yang ni saya tak buat tadi. Q. Q dengan apa tu? Yes, T. TQ. Thank you. R dengan apa? Ha, R baru ada V dengan J. Nampak tak? Ha, di sini V, J dengan R. Okey, tengah-tengah ni apa? Yang biru tu ada apa je? Ha? E dah ada dah. Yes, yang tu adalah F, atas ni adalah G. FG tu. Sebab dia tak ada apa-apa kat bawah dia. Cuba tengok. F dengan G, ada garisan ni. Yang E dengan H, awak dah ambil dah kan? E dengan H kan? F dengan G tak ada apa-apa, dia duduk dekat tengah. Bawah dia tak ada apa-apa. Bawah dia tak ada apa-apa, F, G je. Ha, J, kita dah ambil dah tadi dengan R. Ha, ini kita ambil lagi. Apa? M dengan N dekat sini kan? Maksudnya dekat tu hijau tu. M, N. Eh, M, N dekat hijau tu. M, N. Purple lah ni. Ni M, diikuti dengan N. Lepas tu last kali apa? LC, betul tak? Yeah. Awak nampak di sini L dengan C dengan K dengan B. L dengan C, K dengan B. Selesai. Sikit je, tak banyak. 4 markah je. Sikit je kan? Sikit je, 4 markah. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, yang kedua, 5 markah pula. Oh. Ha. Dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan PQ sebagaimana dilihat dari Y. Oh. Alah, senang je. Macam mana cikgu? Cikgu semua senang. Ha. Okay. Tengok balik pada gambar rajah. Ha. Sorry lah gambar rajah. Awak dah berconteng-conteng eh. Okay, tengok sini. Dia kata yang ayat dia panjang-panjang tu awak boleh baca macam novel. Yang penting apa? Why?
Yes. Mata awak dekat Y ni sebenarnya. Ingat eh? Ini pandangan depan. Betul? Depan awak akan nampak? Yes. Tengok apa yang ada kat belakang dulu. Apa bentuk yang kita ada kat belakang tu? HD ni, betul? Lepas tu pergi dekat G, turun bawah ni M, pergi dekat L, turun dekat C, pergi dekat D balik. Ni. Bentuk trapezium dengan bentuk segi empat tepat tu. Boleh nampak? Boleh. Nah, itu yang awak nampak kat belakang eh. Tapi ini ramai dia nampak. Tapi dia lukis bentuk macam tu je. Dia gelak dah. Aku tahu dah. Dia lukis sama macam tu. Macam dia lukis. Dia lukis macam ni. Dia lukis. Ni dua. Dia turun. Sama sebiji. Macam ni dia lukis. Kak. Memanglah nampak macam tu. Tapi mesti buat dalam bentuk 90 darjah. Ubah sikit je dapat dah bentuk. Kan? Tolonglah jangan buat macam ni ya. Jangan ulangi kesilapan yang lalu. Okey. Cikgu nak lukis yang tu dulu ke? Sabar. Kita bawa ke depan sikit. Okey. Tengah-tengah, tengah-tengah. Cuba tengok tengah-tengah ni. Ni. Nampak tak ni? Awak akan dapat macam sama dengan yang yang belakang kan? Tapi bila awak ke depan lagi, ni biru eh. Okey. Bila ke depan lagi, awak nampak ni ST. Betul tak? Ni. Awak nampak ni, nampak ini. Okey. Sekarang saya nak tanya awak. Kita ada tiga bentuk. Belakang dengan tengah sama bentuk. Betul tak? Tetapi bila kita pandang daripada depan, depan ni bentuk dia segi 4, 8 darab dengan 4. Betul tak ni? Ya. Okey. Bila dia berada dekat sini, yang hijau ni berada dekat depan kita, mata kita. Kalau awak tengok yang ini, bentuk trapezium ni. Dia akan jadi tak nampak. Kau tak faham ni? Dia macam ni. Apa saya nak letak eh? Dia segi empat, yang hijau. Belakang dia, saya ada garisan TFG tu dekat belakang. Maksudnya awak belakang ni ada. Awak nampak tak pen ni? Memang ada. Kan? Tapi tak nampak garisan. Padahal garisan dia ada. Macam mana? Memanglah. Saya tak ada bentuk trapezium. Saya tunjuk FD ni dan FJ ni. Dan lihat. Tunjuk belakang dia. Dia ada tapi tak nampak. Betul tak? Yes. So, maksudnya garisan ni. E, F, turun pada J ni. Kita akan jadikan dia garisan putus. Putus. Dash line. Tak nampak. Unseen line. Cikgu, yang ni macam mana? Segi empat ni. Kau nampak tak di depan? Nampak. So, maksudnya garisan dia garisan padu. Ini garisan padu. Ini garisan padu. Bentuk ini akan jadi garisan putus. Putus. Faham? Faham. Faham. Okay. So, nak buat apa? Buat yang mana dulu? Belakang. Buat belakang dulu. Okey. Mari kita lukis bentuk segi trapezium. Tengok, nampak tak? Kita akan guna pakai yang mana? 6 cm. Tapi nanti hijau tu lepas 8, tak apa, tak apa. Okey, jadi saya kena kecikkan dulu. Naik ke atas. Naik ke atas. 6 cm.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tapi nanti depan dia ada hijau. Hijau berapa? Lapan. Lapan. Maksudnya tambah lagi? Dua. Dua. So, satu, dua. Saya buat siap-siap. Ya. Saya buat siap-siap. Sebab yang belakang tu memang enam. Yang hijau tu lapan. Yang biru? Yang biru enam juga kan? Jadi sama dengan oren kita tu lah. Okay. Dekat situ lah nanti awak akan ada garis putus-putus. Oh, betul? Okay. Seterusnya. Okay. Saya akan buat daripada bawah ni. Bawah ni maksudnya awak akan lukis yang mana? PQ. Bawah ni akan jadi PQ kita. Ini saya buat P, S. Daripada P pergi S ni. Tapi belakang tu adalah 6 adalah daripada D pergi H. Faham tak? Plus ya. H. Depan awak nampak P dengan S, betul tak? 8. Tetapi yang belakang awak akan nampak D dengan H. Saya lukis dulu warna kuning ni, warna oranye ni, D, H. 6. Tambah lagi? 2. Tambah lagi 2. Sebab dia punya jumlah ni 8. Itu sebab saya buat 2 warna. Yang hijau tu adalah yang 8. Okey. Lepas tu saya akan pergi melintang macam ni. Okey, melintang ni maksudnya dia jadi 90 darjah. Kita akan buat PQ dulu. PQ dulu berapa? 4. Lepas tu awak akan sambung. Dia tak pergi belakang kan? Dia akan dapat sama. Maksudnya hijau ni 4 sambung dengan biru kita iaitu RB kita 4 lagi. Betul tak? Biru ataupun merah sama lah benda dia tu. Okey. So maksudnya kita akan buat sebenarnya jumlah dia adalah 8. Faham eh? Saat hijau dulu 1, 2, 3, 4. Terus saya buat yang biru dulu. Belakang tu biru. Tengah lah sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Cikgu kalau kami buat terus 8 boleh? Memang betul 8. Tapi saya nak bagi nampak dekat awak tu. Okey. Seterusnya, yang ini saya akan garis padu terus. Yang 4 cm tu kan yang hijau kan? Terus saya akan ambil garis padu, terus pergi naik atas 8. Okey, yang ini terus saya buat 8. Maksudnya yang awak nampak ni ialah kita punya bahagian bagaimana? Bahagian depan. Betul? Okey. Yang bahagian tengah tu, biru dengan kuning tu, kat sini kita akan naik berapa ni? 4. 3. 4 tu dia tepi kak. Ni naik 3 3 yang mana ni? Ni. KB tu. KB tu naik 3. 1... 2, 3. Okey. Lepas tu pergi mana? Dia akan nampak macam ni terus. Terus melintang macam ni. Okey. Maksudnya cuba tengok. Check balik. Betul tak yang ini adalah 3? Sama kan? Sini pun 3. Okey. Bila awak dah garis yang ini, okey. Kalau awak lihat kelas, awak ada dua benda yang awak kena lukis. Kalau tengok ni, apa yang kita dah dapat? Ni. Depan ni penuh kita dapat. Penuh. Tepi ni kita dah penuh dengan yang belakang ni sekali lah. Dah lengkap. Okey. Apa yang kita belum nampak lagi adalah ni garis putus ni. Yang ini berapa sentimeter? Tak ada. Tak ada tak? Tapi, yang nak saya buat adalah A pergi E. Daripada sini, sebenarnya C lah kan? Tapi saya ambil yang ni. A pergi E, saya dapat 6. Betul? Bila awak dah dapat 6 dekat sini, maksudnya kita nak buat apa? Dua. Yes. A
kita akan buat 2 cm. Ukur 2 cm dengan garis putus. Dash line. Kenapa dia tak nampak. Unseen line tu. Okay. Buat dengan 2 cm garis putus. Lepas buat 2 cm tu, automatik awak nak buat F dan J. Sebenarnya J dekat sini kan? Ya. Nampak? Ya, sekarang dia tak perlu buat berapa cm. Kita sambung dia. Faham tak? Okay. Yang ini saya ambil 2 cm. Sekejap, 2 kat mana? 1, 2 sampai sini. Okay. Lepas tu automatik, terus kita sambung pergi bawah. Pastikan dia putus. Putus. Selesai. Dapatlah berapa markah ni? Oh, 9 kau. Oh, yelah cikgu, campur dengan tadi 4. Confirm dah markah tu. Sikit kan 9 markah? Lumayan. Ni macam mana pula? Apa lagi? Nak label kan? Mata awak dari depan. Tengok ni. Okey, saya mula daripada bawah . Ni, kelas. Yes. Nampak tak? Paling hujung, bawah. P, lepas tu A, lepas tu D. Kan? Yang atas ni, atas sekali . Atas sekali, awak nampak SW ni, dia atas sekali. Yang ini. Faham? Lepas tu TV pun sama juga ni. Atas sekali sebelah kanan. TV. Cikgu. EHFG macam mana? Yes. Yang unseen line tu. Dash line tu. Okay. Yang ini adalah E dengan H. Yang ini F dengan G. Ini adalah J dengan M. Betul? Automatik yang lain pun kita akan nampak yang sama, iaitu bawah ni ada apa-apa? QR O N. Ha, betul. N ada belakang lagi kan? Lepas tu bawah ni dapat BC. Atas ni dapat KL. Selesai! Ini sebab kita buat sama-sama 32 minit satu soalan.